Jessica Iskandar dan Olga Syaputra tak segan lagi mengurai romansa di ruang publik. Salah satunya saat datangi acara nobar pertandingan bola Indonesia versus Malaysia hari Senin lalu. Dua presenter acara musik dahsyat ini pun tak ragu saling memuji satu sama lain. Orangnya perhatian, ngomong. Justru ngerasa diperhatiin dari situ. Cantik fisiknya, manis, menyenangkan, tapi kadang menyebalkan. Iya. Iya. Bisa jadi kita ini cinta dan benci, asik. Jessica sih sebenarnya tipe Olga, asik. Iya, rambutnya panjang. Enggak, pokoknya baik dia, dia anaknya baik. Dia apalagi bintangnya sama sama Aquarius. Aquarius itu orangnya sangat menyenangkan loh. Karakter Olga yang begitu dewasa tampaknya mampu mencuri perhatian Jessica. Gadis berusia 23 tahun ini tak ragu lagi bermanja-manjaan jika sudah berada di dekat Olga. Benarkah Olga dan Jessica tengah merajut asmara? Enggak, biasa aja. Cuma dia aja kayaknya cintanya belum gue terima-terima. Enggak asik. Gue orang pemilih. Aku mah maluan orangnya, asik. Kalau ada rasa tuh gitu. Kalau enggak ada rasa kan cuek. Artinya? Asik. Enggak tahu. Kalau aku kalau udah sayang sama orang, cinta sama orang atau apa gitu loh, tulus gitu sepenuhnya gitu loh. Makanya saat aku mencintai seseorang atau menyayangi seseorang, pergunakanlah dengan baik. Maksudnya dalam arti kasihlah dengan ketulusan juga gitu loh. Karena apa? Satu saat nanti cinta itu udah pudar di Olga, asik. Udah hilang gitu. Ya kan? Nanti, berat ya, Pak? Enggak, maksudnya ngasih contoh aja biar semua orang tahu. Namanya perasaan tuh jangan dihianatin, jangan dibohongin. Belajar deh, belajar untuk berkaca.